Okey, soalan. Mileage 70K nak buat apa kat motor? Nak servis apa? Jom tengok. Okey, biasa mileage 30K dan ke atas, termasuklah 70 ke 80 ikut korang lah. Okey, untuk mileage ni biasanya memang kita dah recommend untuk buat servis top set. Servis top set apa? Servis top set tu lebih kepada terbuka belah head block, belah head dengan block, cuci-cuci karbon-karbon lampu pembakaran, kadang-kadang karbon terlalu tebal akan buat piston berat, itu kadang boleh buat minyak tu korang parap. Buat sikit makan kan, buat piston dah berat, kadang-kadang tukar piston ring kalau ada masalah makan minyak hitam, kadang-kadang kita akan buat valve clearance. Itu yang paling penting, valve clearance, dan kita akan sambil-sambil check minor-minor problem yang ada dekat barang-barang korang. Bila dah sampai angka 70K ni, banyak benda. Flash cooling kita akan buat sekali. Biasanya banyak lah. Bila dah sampai ke angka 7 ni kadang-kadang kita akan flash cooling, kadang-kadang kita tukar cam. Biasa dah sampai 4 tu kadang ada 4-4 kita punya komponen rosak, macam cam, kepala valve, kadang-kadang macam-macam. Biasanya valve clearance lah. Tepet tu dah jadi makin longgar. Jadi bila korang dah sampai mileage dekat 70K ni, pandai-pandailah korang berjaga-jaga dengan motor korang. Tapi ramai orang salah anggap tau. Dia ingat servis top set tu overall. Tak, servis top set ni melibatkan hair block saja. Overall satu engine lah. Tapi korang salah, korang ingat itu sama. So benda ni tak sama . Jangan salah faham . So simple je kan benda ni . So ingat trademark kosong kita. Ingat rempit, otak tak kosong. Bal, elok sikit bal. Saya pasti abang lama tadi. Tahu lah saya punya game kalah. Tapi tunggulah saya ambil balik. Aduh bal, sabarlah.